Jom. Ye, rezeki. Ye, ana maning ye. Ah ini guys, iya benar guys. Ye. Makan rezeki. Itu. Nah ini guys. Ye. Atau main? Atau main wong nih. Oh. Tapi kemana-mana nang malah pada ngumpul. Akan kenangan-kenangan. Ya oke guys, jumpa lagi di channel Gayur Ngapak mencari emas secara tradisional. Hari ini kami kembali lagi seradakan terus kali ya guys. Nah ini habis banjir ya, semuanya terkelupas guys. Wah ini di sebelah sana ada Pak Dandeng ya lagi cari emas. Coba kita lihat guys. Nah ini sudah terkelupas karena banjirnya meluap sampai sana ya guys ya, sampai kebon. Ana pakai. Oh. Nah ini Pak Dandeng lagi. Iya lagi nyari karena habis banjir biasanya pada nongol ya Dandeng. Iya. So, ye, yeah, rezeki. Ye, yeah, ana maning ye. Yeah. Anu miki. Oh iya gede. Ya udah lah. Anu miki kepriwen lah. Oke okay, guys. Ah ini guys, iya bener guys. Iya. Yeah. Ngomong anu miki kutuk. Nah ini guys. Iya. Yeah. Itu emas apa? Emas gue. Itu emas kepo. Oh iya mas. Gue. Walah. Miki ora keton. Coba gitu. Alhamdulillah. Oh wici lombok guys ya. Nah, gue mending. Miki ya lembut banget ya, miki ya. Oh miki nemu. Nemu. Anak-anak. Dulang bae nang kono mbok ya. Iya, gap dulang kene pe mbok. Apa to mai? Ya to mai di gerong iki. Oh, oh. Anu nyolong ta. Bang. Gagal bae tengan-tenganan lah malah banyak pinjam. Ya enggak kan tinganan-tenganan nak. Nasinya ya gara-gara dibuang mengarah tengah dan itu pasir. Oke guys, jadi kita mau coba ya di sini. Sepertinya nggak boleh ya, tadi sudah ada warga yang nggak cocok ya karena kegerus ya emang sih. Coba kita lihat aja satu dulangan apa ya, satu dulangan ya Deng. Iya dulangan saya. Apa-apa domai. Oke guys, kita taruh emasnya di pasir guys. Nah bisa nampak guys. Dan jajalah sudahlah ya. Oke, kita mau gali, kita mau dulang guys. Oke, seperti apa keseruannya? Simak terus videonya sampai menghasilkan emas guys. Nah, cari intinya baik ya, main. Bumi kana juga tak ngakana di, dong ya. Anak tunggal ya. Kudunya anak tunggal ya, ki. Iya. Apa jamai temenan, guys, lo? Jamai temenan. Selamat mantunya si War. Hah? Wis gila waktu main ki. Oke kita takut dimarahin guys, kita ambil satu dulangan saja guys, sama satu ember. Banjir gede oke. Iya. Eh miki wis diwadahi. Kae tok sono wedhi. Wedhi lu sili keton. Oh. Nah, diwadahi miki ya nggo bab kok. Kok gampang.
Dunia anak tunggal lo. Masalahnya senongol kayak lo. Bisa dilihat materialnya super sekali ya guys. Nah ini ciri-ciri tanah yang mengandung emas. Materialnya seperti ini guys. Kami curi Lombok. Aja ngendor-ngendor nih, wong kanan lagi semangat. Wong kanan-kanan tekeduk maning, yuk. Situ kon ngarai, singar domai. Hah? Pasirnya tekumban nang kene lah kare de gue diayak kare dibundang ikan diayak pasirnya kok malah dongakna domai dah aja kayu gue dah meden-meden ini ngarep ira ora paling-paling 100 mili. Esok te kontrak janji akeh. Lob lob. Tulangnya beda maning ya? Beda. Anu nyelang ya, areng bapak teguh. Sanggran. Wong tulangku nang kali bening. Karo linggi sek. Anu iki lembutan iki. Ih, lembut banget ya, Mas. Ih. Ye, lembut. Alhamdulillah, berarti akeh tunggale. Dikontrak bae, Mbok. Ya, Su. Kontrak bae, Mbok. Ode. Aja ngomong-ngomong lah. Jangan paling-paling 100 mili. Nangkalen ya domeng wong aku. Wong nangkalen. Wong anu nangkalen. Majeki apa wong kalen? Coba lihat tuh rasanya guys, banyak tunggalnya enggak? Lembut, lembut-lembut ya. Lembut, setan lagi, satu blip, sa peling. Nah materialnya hampir sama sama emasnya guys. Tuh perling banget tuh. Iya. Lembut. Pantesan si Tum betah banget. Anak kengane ya.
pantesan si Dom karo Suman seneng banget li karena kono anu akeh ngene ya. Kok domai apa? Domai iki lah dalan. Aku dalane si Sula. Domai ana orang kali lah. Kita lihat guys, duduk patuh ya sih. Guys yuk, emas ge, lembut-lembut banget. Pantesan si tembetak, karsuman. Alhamdulillah, jangan larut. Satu mili doang. Iya oke guys, sampai di sini dulu keseruan mencari emas secara tradisional ya, karena ini bukan buat ditambang ya, karena tadi cuma mengetes karena ada yang nampak guys. Oke guys, ikutin terus video selanjutnya.